Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di TPU Prumpung, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku dilengkapi senjata tajam dan meresahkan warga sekitar. Dua kelompok remaja saling serang saat melakukan aksi tawuran di TPU Prumpung, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku yang masih berusia tanggung ini dilengkapi dengan senjata tajam dan benda tumpul seperti kayu maupun bambu. Kedua kelompok ini berusaha saling melukai lawannya. Akibatnya kini warga mengaku resah dan khawatir terkena salah sasaran. Diduga tawuran terjadi hanya karena saling ejek. Warga meminta polisi berpatroli di lokasi agar kejadian tawuran tak terulang lagi. Sementara itu, isak tangis belasan pelajar ini pecah saat bertemu orang tua mereka di kantor kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur, Senin siang. Para pelajar ini diamankan polisi setelah terlibat tawuran dengan senjata tajam di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis lalu. Satu bilah senjata tajam diamankan polisi setelah salah satu pelajar mengalami luka sabetan senjata tajam. Cuman teminta memang